ganda apalagi itu kan memang butuh komunikasi yang sangat-sangat baik. Harus excellent lah kalau dibilang. Boleh dibilang olimpiade terakhir kamu ya? Iya. Betul. Dan saya lihat kamu semakin hari semakin bagus. Semakin umurmu tambah, semakin bagus. Iya. Bener kan? Puji Tuhan. Bukan saya cuma latihan aja, maksudnya latihan, kerja, selebihnya ya. Tampaknya juga. Iya, maksudnya berserah aja saya. Kalau kali ini kamu mau jadi apa? Juara apa emas atau apa? Iya, udah terakhir kan? Now or never kan? Now or never. Ya, yang kalau bisa paling bagus ya paling bagus, yang paling gold ya paling gold. Tapi kalau ini ya nanti kita itu saja. Sekarang pasangan sama si Apriani ya, tahu dong kelemahan dan kelebihannya dia ya. Itu kamu masih kerja terus dengan baik atau enggak? Iya gitu. Pasti masih kan namanya dia juga manusia ya, ya. Nama juga orang, nama juga manusia pasti kita akan ada selalu saling komunikasi untuk terutama dari partner kan, partner itu kan ganda apalagi itu kan memang butuh komunikasi yang sangat-sangat baik. Harus excellent lah kalau dibilang, jadi itu yang harus kami jaga terus. Kalau sekarang kira-kira siapa yang paling berat musuh kamu gitu? Kami berdua sih. Diri sendiri. Diri sendiri. Iya karena ya diri sendiri sendiri ya saya bisa bilang karena kalau kita bisa bersatu bagus, tidak ada perpecahan di antara, maksudnya komunikasi yang bagus lagi, baik lagi yang tadi dan latihan yang bagus, maksudnya pengorbanan untuk diri sendiri dan untuk satu sama lain. Nah, itu harus setiap kalau ada itu pasti kami bisa mengatasi hal-hal yang lain gitu. Jadi pertamanya utama, jadi fokusnya di situ. Musuh utama adalah diri sendiri. Iya. Kan? Nah, kalau musuh di luar itu, kalau musuh di luar itu ya, pasangan siapa? Sekarang yang bisa dilihat kan dari 10 besar dunia itu kan didominasi ada 3 negara, yaitu Korea, Cina dan Jepang. Dan memang mereka itu masih menjadi suatu apa ya, lawan tangguh buat kami gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ganda putri lagi zaman sekarang benar-benar seimbang semuanya semua, jadi ya? Mau nggak mau lawan siapapun itu sebenarnya kita harus siap karena merata banget sih. Yakin kamu bisa tampil bagus di sana? Harus yakin. Apa kamu punya target? Emas. Yakin ya? Yakin. Semangat loh. Ya, makasih. Yang menjadi impian Reoni untuk Olimpik ini. Ini beban berat loh, betul ya. Tapi jangan jadikan itu beban juga gitu loh. Apa yang ada di hati kecil kamu? Harapan ya seluruh masyarakat Indonesia kan seperti itu. Berasalnya buat kita semua dari pengurus, pelatih, pemain juga sama. Harapan saya bisa seperti apa nih? Paling kurang kan kemarin emas, paling kurangnya satu emas. Tapi untuk saya mengatakan tadi, karena ada apa nih, di setiap saya lihat ada peluang medali, kita harapkan lebih dari itu.